pengurus TP PKK Kabupaten Pangkep mengunjungi pasien tumor. Ketua TP PKK Kabupaten Pangkep, Nurlita Wulan Purnama Muhadu, didampingi Wakil Ketua TP PKK Pangkep, Haja Tendriani Fajar, mengunjungi Samsinar penderita penyakit tumor di pipi di Desa Barabatu dan Andi Huda penderita penyakit tumor ganas di wajah di Desa Pitue, Jumat 5 Maret 2021. Ketua TP PKK Pangkep, Nurlita Wulan Purnama Muhadu mengatakan, kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian sekaligus sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 tahun 2021. Dan untuk hari ini kami mengunjungi warga yang sedang sakit di Desa Barabatu dan Desa Pitue, memberikan bantuan sembako dan uang tunai guna meringankan beban penderita dan keluarganya. Hari ini saya bersama Ibu Wakil dan juga tim-tim penggerak PKK, kami dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK mengunjungi beberapa masyarakat yang sakit di Desa Barabatu dan juga di Desa Pitue. Bantuannya berupa apa? Berupa sembako dan juga ada uang tunai juga untuk meringankan bebannya si penderita dan juga keluarganya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.